pas benturan sama acara lain. Lah, ini untuk kontes ini emang jenisnya beda apa? Kemarin cuma ikut pamerannya aja, untuk pameran kelas satwanya. Jadi untuk diperkenalkan ke anak-anak sih. Terakhir ikut di acara Candi Gebang Expo. Itu acara punya temen. Karena yuk, ada dua. Warnanya asli ya, Mas? Asli. Karena ada merah, ada hijau, ada hijaunya ori, ada yang hijau green kolom, ada yang biru, ada yang kuning. Ini iguana apa anu? Iguana. Enggak dikasih nama panggilan saya. Enggak. Kenapa? Di rumah masih ada satu. Ada satu? Iya. Warnanya yang apa? Cowok. Warnanya apa? Enggak tahu, lupa. Ini cewek? Iya, yang cewek. Soalnya yang cewek. Bawa telur nih. Apanya? Bawa telur. Bawa telur. Oh, bawa telur. Di kanu, di perutnya kan, di perutnya ada telurnya. Kok ngerti nek ana telure, Mas? Musim kawin kemarin, Om. Oh. Cuma memang sebab nah ini kayak wis keluar sih, bale udah kecil. Nek bahan bawa telur gede banget. Iki jenengan tuku gede apa tuku cilik? Ini dulu kecilnya di saya. Sampai remaja terus diambil sama temen. Diambil sama temen. Kemarin ini puasa, minta hadiah, hadiahnya ini. Cukup lumayan mahal. Umurnya piro? Ini 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Yang di rumah 3 tahun setengah. Dek, berdua Mbak Ilan takkan. Terusnya sama. Tenan. Roti bakar. Sate. Saiki semen iki piro, Mas? Ini kemarin ditawar sama temen di Jakarta, pemilik salah satu restoran. Memang yang ngejarnya untuk yang apa ya? Jinaknya. Karena jarang yang besar sampai segini terus jinak ke semua orang itu jarang. Itu kemarin dapat tawaran 6,5. 6,5 sepasangnya. Cuma belum tak lepas, saya minta sepasang. Nah untuk harga normal di pasaran nggak sampai segitu, tapi ya itu rata-rata untuk karakternya ganas, buas, ataupun labu. Yang ini Cina. Ini Cina. Maksimal umurnya berapa? Ini bisa sampai umur 25. 25 tahun. 25 tahun. Jadi sebenarnya kalau untuk bisnis investasi paling enak ini. Karena kecil-kecil itu baru netes usia sekitar 2 minggu sampai 1 bulan 150-200. Ini yang warna biasa, merah sama hijau. Kalau yang warna kuning sendiri sampai 600-650. Anak-anaknya gitu. Memang saya mainnya di bidang satwa. Terus bidang anak juga satwa. Di rumah koleksinya ada burung merak, ada beberapa jenis-jenis. Ini ular, tapi yang untuk ular memang sekarang ya itu jarang, relatif jarang ular. Piton sama piton. Piton ada, king cobra ada, kobra putih juga. Ini makannya? Ini makannya sayur. Oh sayur, bukan bukan karnivora. Pak, orang itu kecenderungan ketika dia lihat mukanya yang buas, makannya daging. Enggak, untuk jenis ini makannya rumput-rumputan. Sayur, buah. Makanya investasi paling murah ini. Jadi paling untuk makan itu untuk satu pasangnya indukan itu apa ya? Cuma satu kantong kecambah di pasar itu untuk satu hari. Paling tambah 2.000 nek kantong. Yang agak gede sekitar yang 5.000-6.000 itu sih satu hari. Nah, kalau di dia nelor rata-rata yo 50. Jadi nanti kalau dia dari keturunan Cina, nanti anaknya juga Cina. Belum tentu. Jadi ketika untuk Cina sendiri karakternya memang harus dibentuk dari kecil. Dari kecil dimainin,
Nanti kalau udah gede dia sering diajak interaksi, sering dilepas, sering diajak ibaratnya untuk mainan seperti ini, dia terjin. Bahkan sama anak-anak pun dia jin. Iya. Bisa. Anu, nanti misalkan anu tak cantumin nomor WA-nya bisa, boleh? Boleh. Jadi reaksi dia ketika tidak mendapat apa treatment apa enggak penjinaan gitu, dia langsung ini buas, ini langsung berdiri ya, wet gitu. Terus ekornya biasanya langsung tegang, langsung lurus tegang. Terus dia siap nyerang karena senjatanya dia selain ekor, gigi. Ini kalau gigit enggak lepas, giginya sambat seperti greci. Langsung sobek ya. Makanya ketika membeli iguana, saya sarankan kalau pemain baru, kalau beli yang besar, memang benar-benar yang cari yang jinak total. Dalam artian si owner lama itu mampu dia menggaransi di atas 1 bulan. Bisa 1 bulan masih tetap jinak ya, selama 1 bulan, nah. Bahkan nggak pernah dipegang sekalipun atau nggak pernah dimainkan sama si owner baru ini, ketika dia dimainkan itu harus tetap jinak. Kalau ini berulang kali, sering nggak tak mainkan. Kalau baliknya agak siang aja dari tempat kerja, terus tampak buat mainan, diajak jalan-jalan ke candi, ke rel kereta api. Ini nanti kalau dia lama nggak dipegang, jadi liar lagi gitu ya? Nggak, kalau yang enggak. Ini khusus ini nggak. Tapi ini rata-rata yang dikatakan Cina itu belum tentu, dan nggak berani jalan juga saya. Karena memang karakternya sendiri kan bias. Ini kan giginya anu ya. Kecil-kecil seperti gaji. Namanya siapa ini? Buana. Enggak ada namanya. Oh, enggak dikasih nama. Enggak. Namanya kan memang iguana. Oh, enggak dikasih nama. Potong ini, Mas. Potong ini. Kata nyenteng dulu. Oh, Allah. Namanya siapa ini? Iguana. Enggak ada namanya. Oh, enggak dikasih nama. Enggak. Namanya kan memang iguana. Oh, enggak dikasih nama. Potong ini, Mas. Potong ini. Kata nyenteng dulu. Oh, Allah. Namanya siapa ini? Iguana. Enggak ada namanya. Oh, enggak dikasih nama. Enggak. Namanya kan memang iguana. Oh, enggak dikasih nama.